jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka. Pertemuan ini merupakan dari proses literasi, bagaimana kita sebagai anak bangsa, kita sebagai elemen bangsa bijak menggunakan media sosial. Dan saya optimis, besar harapan saya kepada teman-teman Kristiani yang tadi hadir bisa menggunakan media sosial dengan bijak untuk dirinya sendiri. Bukan hanya itu, juga menjadi garam dan terang bagi teman-teman lainnya, sehingga teman-teman yang hadir di sini juga bisa mengajak, bisa memberi pencerahan kepada siapapun, komunitas manapun nantinya untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu.